fisik bisa kita laksanakan. Nah, yang paling penting mungkin adalah bagaimana kita menjaga lingkungan tetap higienis, menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, ya seperti yang sudah banyak beredar, yang bagaimana cara pencegahan-pencegahannya. Baik menggunakan masker, tapi masker ini bagi yang sakit, tapi yang paling penting itu adalah cuci tangan. Dan sebenarnya penduduk Indonesia itu sangat berbeda dengan orang-orang di mana-mana saja. Yang sudah melaksanakan hari ini, ya tetap boleh melaksanakan hari ini, dari tapi mulai besok sudah dihentikan. Ini sekolah dari TK sampai SMP, Pak ya? Iya. Kalau ujiannya sendiri, Pak? UMBK seperti apa, Pak, ya, kedepannya? Hari UMBK? Kan mulai SMK. Ya, yang hari ini, ya, yang hari ini mulai besok di sini. Jadi, makanya nanti kita kumpulkan kepala sekolah ini untuk bicara teknisnya.